online sama siapa? Sama Lesti. Sama Lesti, mana Lesti? Lagi pakai kerudung belum? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Diundang oleh pagi-pagi Ambiar, Rizky Bilar hadir sendiri tak bersama sang kekasih. Ya, nampak acara itu Bilar semakin menghangat ketika Rizky Bilar sudah muncul acara pagi-pagi Ambiar tersebut. Ya, ternyata pagi-pagi Ambiar mendatangkan trio gesrek di acaranya ini. Ya, nampak Nasar begitu bahagia Rian yang mengulik-ulik tentang Rizky Bilar serta Karen Delano dan Dewi Persik yang membuat suasana semakin hangat. Apalagi mereka sempat karaokean bareng, nyanyi-nyanyi bareng Rizky Bilar dan Haris Friza, sang sahabat. Namun yang menarik akan kita bicarakan adalah ketika King Nazar berusaha menghubungi pujaan hati Bang B. Ya, Rizky Bilar nampak kaget melihat sang kekasih yang di video call oleh Nazar. Nampak Lesti begitu cantik mempesona dalam video call Nazar. Ya, sehingga Bang B terperangah melihat kekasihnya itu. Apalagi setelah di atas frame, ya di atas frame tas, Rizky Bilar dibuatkan, dipertemukan dengan miniatur si gambar Lesti di sana. Tentu pagi hari ini semakin seru ya keseruan mereka bersama-sama yang tentu kita tunggu. Namun kita menunggu ketika mereka hadir berdua membawa kekuatan dan cinta yang membara di antara keduanya. Ya, yang penting kita doakan saja sejuri ini semoga disegerakan memantapkan hati mereka untuk melangsungkan prosesi penghalalan hubungan mereka nantinya. Ya, tentu saja kita sebagai fan Leslar mendukung apa saja yang mereka lakukan, terutama hal itu yang nantinya berkaitan dengan memantaskan diri mencari rezeki, mengais rezeki demi sang pujaan hati si Dedek Lesti Kejora tentunya guys. Ya, support yang terbaik dari kita, semoga mereka berdua disegerakan dalam bahagia bisa segera melangsungkan proses pernikahan. Ya, itu saja kabar terbaru di pagi ini, di pagi-pagi Ambiar yang tentu bikin kalian ya baper dan menunggu kabar-kabar terbaru selanjutnya. Tetapi kalau kalian ingin tahu kabar-kabar terbaru berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe di channel kita ini, nyalakan lonceng notifikasinya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua, kabar tergesek, terlucu, terbaper, pokoknya mengenai mereka langsung jangan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya tentu guys ya. Dan silakan kalian berbagi dengan pasangan kalian agar kalian tak baper sendiri, tapi kita bisa bersama-sama merasakan kebaperan, kelucuan, kegesrekan hubungan Lesti dan Bilar yang sudah disetting oleh Yang Maha Kuasa. Itu saja, semoga kalian juga diberikan limpahan rezeki berkah di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Yuk, bye-bye.